Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Husein Sihab yang menantang debat dengan uas. Wow, sangat luar biasa sekali dan saya sangat mengapresiasi sekali. Dan inilah kemudian titik temu di mana logika yang memang benar-benar uh, di apa namanya digunakan begitu antara logika UAS dengan logika uh, Husain Sihab. Tapi ingat bahwa perdebatan ini adalah perdebatan secara ilmiah, bukan perdebatan secara hujat menghujat antara satu sama lain. Kalau semisal uh, Husain Sihab atau UAS saling hujat menghujat satu sama lain, berarti ini bukan debat, tapi mengkreditkan uh, satu nama atau siapapun begitulah. Jadi intinya adalah bahwa jika perdebatan Ikhwanul Muslimin uas misalnya sebagai uh, pendukung Ikhwanul Muslimin lalu kemudian husib sihat sebagai penantang, maka kemudian perdebatan di sinilah yang kemudian menjadi uh, secara ilmiah begitu, bukan cuma-cuma dan saya sangat mengapresiasi sekali. Dan ini saya uh, siap Melakukan atau menyediakan panggung di channel dari podcast Rakyat ini, dan saya akan siap. Apa kebutuhan dari Hosen Sihab ini? Mari kita baca bagaimana komentar-komentar atau di berbagai media terkait dengan uh, perdebatan yang Hosen uh, Sihab menantang uh, debat ini dengan uh, Ustadz Abdul Somad. Ini ada berita dari Demokrasi News mengejutkan Husin Sihab siap dapat dengan uas. Kenapa dia getol sekali bangun citra Ikhwanul Muslimin? Mari baca komen-komennya atau beritanya. Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum PMH Husin Sihab mengaku siap untuk berdebat dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS Hussein Sihab mengatakan untuk berdebat dengan UAS dirinya akan menyiapkan semua keperluan. Namun dia menyebut demikian jika UAS bersedia. Kalau UAS mau, saya akan siapkan semuanya. Tulis Husin Sihab dalam akun Twitter pribadinya. Husin menyatakan akan menanyakan langsung kepada UAS secara pribadi. Bahkan dia menyebut akan ditayangkan secara langsung melalui platform YouTube. Saya akan tanya ke dia secara pribadi kalau perlu live di YouTube. Ujar Husin. Dalam unggahan tersebut, Husin menganggap tindakannya sebagai upaya untuk tabayun atau upaya untuk mencari kejelasan atau kebenaran akan sebuah masalah yang terjadi. Jika debat dengan UAS terjadi, Husin Sihab akan menanyakan perihal UAS yang dianggap kerap membangun citra ikhwanul muslimin di Indonesia. Anggap itu tabayun. Saya akan tanya semua soal dia kenapa getol banget membangun image ikhwanul muslimin di Indonesia. sangat luar biasa sekali dan saya mengapresiasi sekali. Perdebatan ini adalah yang saya katakan adalah perdebatan bukan semata-mata mengkreditkan satu sama lain. Tapi inilah perdebatan bagaimana uh, si Husin dan Ustadz Abdul Samad itu benar-benar debat secara ilmiah. Biar tahu siapa yang melakukan satu logika yang benar atau memberikan satu kebenaran atau siapa yang memberikan kebohongan. Dan bahkan Husein Sihab mengatakan di akun Twitternya ini adalah merupakan uh, tabayun atau menanyakan langsung terhadap kebenaran Ustadz Somad yang mana... Uh, dari ceramah-ceramahnya uh, itu, Hussein Sihab menganggap bahwa... ...mengkempur-kempurkan uh, 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 ikhwanul muslimin. Dan ini adalah uh, sangat, uh, saya sangat mengapresiasi begitu. Artinya adalah, kalau memang benar-benar ini terjadi... ...maka Hussein Sihab harus segera melakukan klarifikasi, Bukan di Twitter. Kita harus melewati platform atau uh, berupa video tangan itu di mana tempatnya dan saya bahkan di channel kami di hodari podcast rakyat akan menyediakan keperluan-keperluan uh, yang dibutuhkan oleh uh, perdebatan secara ilmiah ini perdebatan tentu tidak lepas dari uh, eh, perdebatan ikhwanul muslimin bukan perdebatan secara hujat-menghujat atau uh, mengkreditkan uh, satu orang dan ini tidak boleh untuk mengecilkan atau memarjinalkan nama-nama orang atau menghujat ini tidak boleh kalau berbicara seperti ini dari beberapa akun Twitternya Husin Sihab begitu banyak Twitter yang menghashtag Husin Sihab segera uh, melakukan tantangan-tantangan terhadap Ustadz Abdul Samad dan bahkan kemudian saya juga menanyakan uh, kepada uas di akun uh, YouTube nya Apakah bersedia uh, melakukan perdebatan secara ilmiah ini kita baca bagaimana komen-komennya orang-orang yang ada di uh, Twitter Cukup kamu ceramah dan bantah semua isi ceramah UAS, tulis buku yang membantah tulisan UAS. Kalau kamu ada pengikut sebanyak pengikut UAS, saya akan memohon UAS buat debat dengan lu. Kalau modal kecap dan Kecap dan mitos tanpa karya apapun, lalu nantang debat sekedar mau cari populer. Mengger low <laughs> ini kata netizen, ya. Terus kemudian ada hosen, kau bukan level UAS, kau jauhi, kau ilmu, kau seupil. Jangan diledeni dia hanya cari sensasi doang. Abaikan saja, anggap aja agak gak ada orang itu. Mau numpang. Uh masuk TV biar dikenal lagu lama <laughs> kalau menurut gue sih mending jangan di ledenin ngabis-ngabisin waktunya uas levelnya terlalu jauh kayak langit dan uh, bumi paling ujung-ujungnya lagi-lagi dan lagi pokoknya ujung-ujungnya banget <laughs> minim ilmu debat hanya modal ngotot nggak siap terima kebenaran dari orang lain nihil kapasitas agama ngomong tanpa ilmu dasar dan data terus debat amal lo untung buat uas apa? Hanya degradasi kecerdasan dan mancing emosi aja. <guluh> Jangan deh si Husin legal standing. Nggak ngerti buang-buang waktu. Kemudian banyak ini yang usai terjiduk simpan video porno Husin siap calak PSI kini dinonaktifkan. <guluh> jadi jadi uh, bulan-bulanan di media sosial ya sama anak aja, -nya. ada yang menantang, Helmi Felis juga menantang, jangan sama Ustadz Abdul Somad. <laughs> Bahkan uh, Helmi Felis juga menantang bahwa jangan sama Ustadz Abdul Somad. Sama uh, uh, Hussein uh, Sihab dan, uh, dan Ustadz Abdul Somad ini adalah benar-benar debat secara ilmiah. Tapi ada netizen yang mengatakan bahwa seperti misal, Uh, Helme Felis dan sebagainya, biarkan saja yang berdebat dengan Husein Sihab. Ini cukup menarik sekali perdebatan-perdebatan perdebatan secara ilmiah ini. Maaf, karena beberapa netizen yang menantang Husein Sihab, Husein Sihab harus mengklarifikasi terlebih dahulu. Tidak hanya sama UAS, beberapa netizen juga menantang sama Husein Sihab terkait perdebatan-perdebatan perdebatan, uh, uh, Ikhwanul Muslimin ini. Salah satu momen. Untuk bagaimana mengadu kecerdasan antara Husin Sihab dengan uh, Ustadz Abdul Samad ini, coba baca beritanya uh, di berbagai uh, media. Bukan levelnya, ini cuma mau pansos. Lihat dia ngomong aja di TV, udah kelihatannya tarif pemikirannya. Hus, Husin, baru aja bersuara nantangin debat sama Uas aja, udah panen hujatan. Gue nggak tahu deh kalau beneran terjadi debat mau diumpetin di mana muka lu mending ke laut aja nih <laughs> hajar si Usin tuh tuan guru kuliti habis-habisan buat dia malu di depan umum kalau perlu saat debatnya sambil live streaming di semua akun medsos masing-masing maka saya katakan saya juga uh, ingin menerima. Perdebatan-perdebatan perdebatan secara ilmiah ini terkait dengan ikhwanul muslimin di channel Khodari Podcast Rakyat. Dan bahkan saya menyediakan keperluan-keperluannya. Dan saya katakan tadi bahwa uh, dari media, coba baca uh, uh, medianya ini. Husin Sihab siap debat dengan UAS kenapa dia bangun citra ikhwanul muslimin yang ditolak di Mesir. Eh... Uh, Coba baca bagaimana uh, beritanya. Mengejutkan, Husin Sihab siap debat dengan Uas. Kenapa dia bangun citra ikhwanul muslimin yang ditolak di Mesir? Sekretaris jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Husin Sihab mengaku siap untuk berdebat dengan Ustadz Abdul Somad. Husin Sihab mengatakan untuk berdebat dengan Uas dirinya akan menyiapkan semua keperluan. Namun dia menyebut demikian jika Uas bersedia. Hussein menyatakan dia akan menanyakan langsung kepada UAS secara pribadi. Bahkan dia menyebut akan ditayangkan secara langsung melalui platform YouTube. Dalam unggahan tersebut Hussein menganggap tindakannya sebagai upaya untuk tabayun atau upaya untuk mencari kejelasan atau kebenaran akan sebuah masalah yang terjadi. Kalau benar-benar ini adalah perdebatan secara ilmiah terkait dengan ikhwanul muslimin dan saya berharap semoga Husein benar-benar sadar apa yang di apa namanya yang didengarkan atau yang dilontarkan oleh Ustadz Abdul Somad selama ini di berbagai ceramah-ceramahnya. Kemudian kalau Ustadz apa namanya kalau Ustadz Abdul Somad sebenarnya Uh, kalau Husin Sihab menganggap bahwa Ustadz Abdul Somad itu adalah penegak atau uh, mendukung ikhwanul Muslimin, dan disinilah yang kemudian tabayun, dan semuanya akan ketahuan apa yang diberitakan oleh Husin Sihab selama ini. Dan ini adalah momen-momen yang luar biasa. Coba bagaimana komentar orang-orang di YouTube kami, sebaiknya seluruh umat Islam. Sebaiknya seluruh umat Islam bersatu menjaga ulama kita dari tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Alhamdulillah semoga Allah selalu memuliakan hambanya yang istiqomah. Orang baik disanding dengan orang baik mudah mengambil manfaat. Saya melihat jangan diberi ruang dan tak perlu diladani. Ajakan debat si Hussein itu biar aja semakin stres di dan apa ini? Gusar aja dia dan di kawasan baser bayaran itu. Melihat semua kebijakan yang dilakukan UAS, dugaan saya merasa tidak ada manfaatnya bagi UAS kalau mau ladeni hal tersebut. Tapi dari berbagai komen-komen uh, uh, dan netizen tadi bahwa banyak yang tidak harus, UAS itu menanggapi uh, pernyataan uh, Hussein Sihab ini karena membuang-buang waktu terhadap perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya, menurut ITZ. Tapi bagi kami, adalah jika perdebatan ini adalah secara ilmiah atau terkait dengan Ikhwanul Muslimin ada yang misalnya pro terhadap Ikhwanul Muslimin dan kontra terhadap Ikhwanul Muslimin dan dan kemudian menjadi ini adalah tabayun dan klarifikasi dan ini adalah saya rasa sangat baik sekali dan bagus sekali atau setidaknya memberikan e, e, apa namanya komentar bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Samad selama ini adalah benar dan bahkan Sesuai dengan nas-nas yang sesuai dengan ajaran agama Islam Dan saya tunggu dan saya cari komen-komennya dari Husin Sihab selama ini Apakah benar-benar serius berdebat secara ilmiah Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua